Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesios, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilal TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, sini kita akan melihat dulu isi instastory dari Ayu Ting Ting hari ini. Bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2021, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Di sini seluruh keluarga Ayu Ting Ting sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan cara berlomba dengan seluruh keluarga. Asik dan menyenangkan, itulah yang diciptakan. Walaupun tak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi di sini terlihat ya keseruan yang diciptakan oleh seluruh anggota keluarga dari Ayu Ting Ting. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting pun ikut larut nih dalam perlombaan tersebut. Sehat selalu untuk Ayu dan semoga selalu dekat dengan semua keluarga dan diberikan kesabaran serta keikhlasan menghadapi ocehan dan juga sindiran yang dilakukan oleh para netizen. Yakinlah kehidupanmu pasti lebih baik dari mereka, dan yakinlah banyak orang yang sayang kepadamu. Buktinya hari ini Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman bunga indah dan cantik dari para fans dan juga sahabatnya. Rangkaian bunga indah ini bertuliskan, "Teh Ayu Ting Ting, sehat selalu dan bahagia selalu ya. Semoga karirnya makin cemerlang dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin." Bunga ini dipersembahkan untuk Ayu Ting Ting dari para sahabat, ada Santi Luffy, Imam Saputri, Nadila, Evita Sari, Tini Mailani, Karena Tani, Kintaro, dan Mutiara Cahyani 01. Terima kasih para sahabat yang telah mengirim rangkaian bunga indah dan cantiknya untuk Ayu Ting Ting sebagai penyemangat dan selalu berikan semangat untuk Ayu. Semoga Ayu selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan dilancarkan segala urusan dan juga cita-citanya. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu ya. Untuk selanjutnya di sini kita akan melihat di kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Dan Brownies TV juga merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dihadiri oleh Ivan Gunawan, Fendi Cahagur, dan juga Ayu Ting Ting beserta bintang tamu yang keren dan kece abis. Brownies hari ini kedatangan Stefan Palsaribu, bintang tamu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemirsa karena suara khasnya yang begitu indah dan lagu-lagunya yang viral sampai saat ini. Tak hanya Stefan Palsaribu, di sini juga Brownies TV menghadirkan Zafazik, band ternama yang ada di Indonesia. Yang penasaran dan hari ini tidak menyaksikan, di sini ada cuplikannya walaupun sedikit ya untuk para sahabat semua di rumah. Riani Murianti, Happy Ayu Ting Ting, Brownies TV, Selasa 17 bulan 8 2021. Semangat dan sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga dengan adanya acara Brownies TV bisa memberikan kebahagiaan untuk para sahabat semua, karena di sini tingkah Ayu Ting Ting sangat lucu dan juga menggemaskan. Hari ini di Brownies TV Ayu Ting Ting terlihat ceria sekali dia dan memberikan tawanya kepada sahabat-sahabat semua di rumah. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih. Dari Sri Dawanti, "Love you Ayu Ting Ting," memberikan emotiknya banyak sekali nih untuk Ayu Ting Ting. Dari Aisyah 3180, "Haha, Neng Ayu kode siapa tuh? Tapi kelihatannya lucu bener, jangan-jangan ada yang mau datang ke rumah Depok." Tulis Mumu 8254. Kecantikan yang terpancar dari luar dan dalam. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu dan selalu banyak yang sayang dan juga selalu diberikan keberkahan. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Oke sahabat semua, jangan sampai lupa terus saksikan Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, karena acaranya kece abis dan menghibur, apalagi ditemani dengan Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Ruben Onsu, dan juga Ivan Gunawan. Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewat ya kegiatan Ayu Ting Ting setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 hanya di Brownies TV Trans 7. Dan bagi sahabat semua, ada berita terbaru juga nih dari sahabat Brownies TV. Jangan lupa saksikan besok Brownies TV, ada yang spesial nih. Bagi sahabat semua, jangan sampai lupa ya dan mampir kembali nih di Brownies TV.
Dan bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan acara-acara berikutnya yang pastinya tak kalah menarik. Ayu Ting Ting juga akan hadir di Lapor Pak nih. Bagi sahabat semua, pantengin terus ya Lapor Pak. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.